dan masa diberikan 4 minit untuk menjawab. Dr. Afif. Oh, pasukan Pakatan Harapan, jika mereka menang pilihan raya negeri, adakah mereka akan meneruskan agenda untuk mewujudkan semula pilihan raya tempatan di negeri Selangor? Baik. Silakan. 4 minit. Pertama sekali, sekali lagi saya sebut, elok jadi pembangkang. Idea election PBT yang pertama kali dikeluarkan adalah ketika Yang Berhormat Zuraidah Kamarudin sebagai menteri KPKP. Dah, ini dia tak bersama Perikatan Nasional lah. Dia tak bersama dengan PN lagi kan? Allahuakbar lah, pandai-pandai lah bawa diri. Baik. Seringkali DAP diletakkan di hadapan. Tadi disebutkan juga soal DAP. Kami ini Pakatan Harapan. DAP salah satu parti komponen. Kami Kajian Perpaduan, Blok Perpaduan, salah satu parti komponen perpaduanlah DAP. Dalam Perikatan Nasional juga ada gerakan. Tempoh hari, selang sehari, dua hari yang lepas tak silap saya, Presiden gerakan tidak dibenarkan masuk dan duduk sepentas dengan pembimbing PAS di Pulau Pinang. Ini gabungan politik apa? Tetapi kami alhamdulillah, perbincangannya, gerak kerjanya bersama, ideanya bersama. Soal election PBT, kalau itu adalah untuk kepentingan rakyat negeri Selangor atas nama kita Selangor, ya dia, kita boleh ubah akta itu kalau ada kepentingan dalam negeri Selangor. Sekarang alhamdulillah, ahli-ahli majlis kita berfungsi dengan baik, YDP Datuk Bandar kita berfungsi dengan baik, bahkan mereka bekerja tidak mengira kaum, agama dan juga parti politik. Mana-mana parti politik yang mahu bersama atau menggunakan pakai dan menerima apa juga limpahan dan juga program daripada PBT, kita tidak halang. Dan itulah kita Selangor. Dan alhamdulillah, kita lihat sambutan kepada kita rakyat, kepada Kerajaan Pakatan Harapan, Blok Perpaduan ini semakin hari semakin meningkat. Orang muda misalnya, saya sering turun ke bawah ketika berkempen, berjumpa dengan orang muda, saya juga terkejut. Rupanya tsunami hijau ni macam nak jadi tsunami merah dah pula sekarang ni. Sebab itu saya katakan kita fokus kepada rakyat, kita fokus kepada kebajikan rakyat, kita fokus kepada permasalahan rakyat, bukan kita fokus kepada individu. Pemimpin politik pergi, datang dan pergi, tetapi rakyat tetaplah di situ. Fahami konsep kita Selangor itu. Sebab itu kita nak pastikan Selangor lebih maju bagi tempoh 5 tahun yang akan datang, dengan apa mekanisme sekalipun, dengan termampu dan terdaya Kerajaan Negeri Selangor, kita cuba usahakan. Kita tidak mahu mengkelantankan Selangor, tetapi kita mahu mengkelantankan Selangor. Kita tidak mahu mengkelantankan Selangor, tapi kita mahu meselangorkan Kelantan. Sorry. Mana mungkin rakyat negeri Selangor boleh menerima cara pemerintahan, pentadbiran yang seolah-olah membawa Selangor ke belakang, hanya mementingkan sebuah kaum sahaja daripada berbilang kaum, sedangkan landscape politik yang ada di dalam Selangor ini berbilang kaum. Kemajmukan itu kita perlu fahami dahulu, dan insya Allah kalau ini yang kita faham, konsep ini kalau kita faham, insyaAllah kita akan membangunkan negeri Selangor pada masa yang akan datang. Sirah Rasulullah telah kita buktikan dahulu. Rasulullah dah buktikan dahulu apabila pembukaan kota Makkah, tidak semuanya Islam di dalam kota Makkah. Adanya Yahudi, adanya Nasrani. Tetapi hak mereka tetap Rasulullah jaga sehingga ke akhir. Bahkan haram bagi orang Islam merobohkan rumah ibadah agama lain ketika perang. Kalau ketika perang pun dah diharamkan, apatah lagi ketika aman dan damai. Begitulah Islam mengangkat martabat rakyat berbilang kaum dan juga agama. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Tuan Abbas. Seterusnya saya persilakan sekali lagi untuk bertanya soalan kepada Dr. Afif. Apakah soalannya? Soalan saya, apakah konten dalam manifesto Perikatan Nasional? Wallahu a'lam. Sorry? Sekali lagi. Konten manifesto Perikatan Nasional bagi negeri Selangor. Terima kasih saudara Abbas. Sebab dah tak jumpa gini. Ya, yeah, betul.
Saya ucap terima kasih pada Saudara Abbas atas soalan itu kerana saya akan bacakan jemputan kepada semua hadir ke majlis pelancaran manifesto Perikatan Nasional esok. Jam 8 malam di Double Tree Hilton Shah Alam, insya-Allah majlis pelancaran manifesto Perikatan Nasional akan berlangsung di, dengan tawaran Perikatan Nasional Negeri Selangor hari Jumaat 4 Ogos di Ballroom Double Tree Hilton. Boleh ikuti juga daripada Facebook kami dan juga Instagram. Terima kasih Saudara Abbas kerana memberikan promosi percuma kepada Kerajaan In Waiting Perikatan Nasional Negeri Selangor. Saya ingin mengulas beberapa perkara. Saya suka mendengar tadi Saudara Abbas menyebutkan tentang kemajmukan kaum, tentang realiti politik di negeri Selangor. Kita juga tahu dan maklum Perikatan Nasional ambil maklum tentang perkara ini. Kerana kami juga tinggal di kalangan masyarakat, saya ada jiran Cina, saya ada jiran India, saya biasa pergi visit temple Hindu, saya biasa pergi masuk church, dan saya ada kawan-kawan di kalangan orang yang bukan berbangsa Melayu juga. Dan inilah realiti kehidupan sebagai contoh saya, anak jati Selangor, yang kita tinggal di sini, bersekolah di sini dengan pelbagai kaum. Dan tidak timbul isu itu bahawa Perikatan Nasional ini hanya ingin mewakili satu kaum. Bahkan Pakatan Harapan sebenarnya gagal untuk memahami sentimen rakyat. Kenapa saya kata begini? Apa keputusan pilihan raya yang lepas? Keputusan pilihan raya yang lepas adalah orang Melayu menolak pemimpin yang rasuah dan korup. Sebab itu Barisan Nasional dan UMNO kalah dalam pilihan raya yang lepas. Orang bukan Melayu menolak pemimpin yang rasuah dan korup. Sebab itulah Pakatan Harapan menang di kerusi-kerusi Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum yang lepas. Orang Melayu tolak orang rasuah, orang bukan Melayu nilai perjuangan Pakatan Harapan yang pernah saya jadi sebahagian daripada anda semua sebelum ini. Saya tinggalkan Pakatan Harapan kerana saya tak mampu untuk sokong penyamun macam kawan-kawan sokong hari ini. Rakan-rakan semua, saya juga nak ulas sedikit. Sebab soalan Abbas tadi terlalu pendek, saya kena ulas benda yang lain daripada apa yang Saudara Abbas dah sebut sebelum ni. Melihatkan kepada prestasi Kerajaan Madani, Kerajaan Madani Putrajaya selama 7 ke 8 bulan ini, saya nak tanya audience dan tanya kepada rakan-rakan di sini, kalau inilah kerajaan, pemimpin inilah yang berada dalam kabinet ketika pandemik dan COVID-19 melanda negara, agak-agak negara lebih selamat atau tak selamat? Agak-agak. Tengok, mereka jawab pun tak berapa yakin. Saya tahu. Saya tengok riak muka, saya tahu mereka pun tak yakin bahawa kalau Pakatan Harapan yang menjadi kerajaan ketika pandemik tempoh hari, negara akan jadi lebih selamat. Mereka tak yakin, kawan-kawan. Sebab mereka tahu. Sebab itu hari ini kempen Pakatan Harapan cerita kononnya Perikatan Nasional ini nak robohkan kuil. Contohnya yang disebut oleh Saudara Lim Guan Eng. Saya nak beritahu, Abbas tak payah nak sebut, kita Rasulullah kita sama, Tok guru kita sama, ulama-ulama kita sama. Kita diajar sebagai seorang Muslim bahawa kita tidak boleh robohkan rumah ibadat bangsa lain dan agama lain. Itu period. Tapi kenapa perkara ini dibangkitkan oleh pimpinan DAP? Kerana mereka tahu kelemahan pentadbiran mereka hari ini di Putrajaya hendak ditutup dengan menakut-nakutkan rakyat dan melaga-lagakan rakyat di kalangan orang Melayu, Cina dan juga India. Itu yang ingin mereka lakukan. Walhal hari ini kesan harga minyak tinggi, orang Cina kena, orang India kena, orang Melayu kena. Harga barang naik, orang Melayu kena, orang Cina kena, orang India kena. Satu pun pimpinan Pakatan Harapan hari ini tidak mahu address isu ini, tidak mahu selesaikan masalah ini. Jangan cakap anda bela rakyat kalau hanya anda ingin menakut-nakutkan rakyat dengan omongan kosong seperti ini. Perikatan Nasional hadir dengan kesedaran bahawa kami ini diberikan amanah dan tanggungjawab untuk bela dan jaga rakyat. Ini yang ingin kita lakukan. Sebab itu saya sebut tadi, fokus kita, soalan dah jawab, saya beritahu esok manifesto. Jadi sebab itu, rakan-rakan semua, Perikatan Nasional
hadir bertanding di 56 kerusi DUN, kita tampilkan tokoh-tokoh yang terbaik, profesional, ada integriti, ada karisma, ada keprihatinan untuk selesaikan masalah rakyat. Baik. InsyaAllah. Terima kasih. Dr. Afif. Wish, Masya Allah. Dan kita ucap terima kasih kepada 4,500 penonton yang sudah menonton live Facebook pada saat ini. Komen tak payah cakap lah, memang macam-macam. Tapi kita yakin dengan adab dan tata susila penonton di sini, insyaAllah. Okey, saya memberikan ruang dan peluang kepada Wakil Dr. Afif bagi bertanya soalan kepada Tuan Abbas. Dipersilakan Wakil Dr. Afif, Fadha Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendaklah kita sentiasa berpesan-pesan dalam keadaan kebaikan dan hendaklah kita meninggalkan segala kemungkaran. Dari segi apa yang disebutkan tadi mengenai tentang hukum sama ada haram ataupun tidak, jelasnya bahawa kita mengetahui keadaan sekarang ini di mana kerajaan yang sentiasa mengikut dari segi pengajaran dan juga dari segi dibawa, yeah, sama ada pembawakan madani ataupun mahal dah ni. Okay, soalannya tuan. Soalannya, nama saya Muhammad Anwar bin Giman, anak jati Selangor, ya, yeah, anak jati Selangor. Saya mempunyai 7 orang anak. Baik, terima kasih. 6 lelaki dan seorang perempuan. Isteri juga. Anak saya sekarang ini sebaya dengan anak-anak muda yang ada dalam audio. 7 orang daripada seorang isteri, 2 orang isteri. Alhamdulillah. Dimurahkan rezeki 2 orang isteri. Ha, oh, tu dia. Inspirasi, eh. Okey, soalan saya. Apa yang saya nak bertanyakan kepada Tuan Abbas mengenai tentang keadaan ekonomi sekarang. Okey. Di mana keadaan pendapatan anak-anak muda termasuk juga anak saya sekarang ini, walaupun pembelajarannya itu kita melihat dalam keadaan lebih baik, dalam keadaan tinggi, tetapi dari segi pendapatannya masih lagi kurang dari segi pendapatan yang sepatutnya. Di antaranya mungkin dalam 2,000 ke 2,500. Apakah jaminan daripada kerajaan Pakatan Harapan apabila menang dalam PRN ini, jaminan untuk anak-anak muda supaya dapat dari segi ekonomi itu lebih baik, dapat membeli rumah, kenderaan, tanggungjawab dan sebagainya, kerana mereka juga mungkin akan jadi seperti saya, mungkin seorang dari segi tanggungjawab ataupun 2 orang. Okey, jelasnya sekarang keadaan rumah yang ada di negeri Selangor ini sangat mahal. Apatah lagi yang ada di sini mungkin merasai anak-anak muda sekarang ini, antara rumah sebanyak paling rendah pun RM250,000. Hakikatnya dengan keadaan pendapatan sebanyak RM2,500 tak mungkin dan mustahil di antara anak-anak muda tadi ini untuk hidup di dalam, orang kata apa, di dalam bandar yang sedemikian. InsyaAllah itu sahaja soalan saya. Sebab bagi satu soalan saya tulis ni satu muka ni. Terima kasih tuan di atas soalan tadi berkaitan dengan pendapatan anak-anak muda khususnya dan rakyat negeri Selangor. Silakan Tuan Abbas. Peluang pekerjaan dan juga pendapatan rakyat di sebuah negeri atau negara itu bergantung kepada kestabilan negara dan negeri tersebut. Tidak ada negara negeri yang tidak stabil dan dia maju. Tidak berlaku. Bagaimana nak stabilkan ekonomi? Pertama sekali, stabilkan politik dalam negara. Kalau bertukar kerajaan, bertukar Perdana Menteri 3 kali, bagaimana nak kata stabilkan kerajaan? Apabila politik tidak stabil, mana mungkin investor, pelabur-pelabur luar berani masuk ke dalam negara? Saya bagi contoh, Yaman sedang berperang. Buktikan kepada saya mana investor yang nak masuk ke dalam negara Yaman. Negara yang bergolak, tidak ada pelabur-pelabur asing yang mau masuk untuk melabur dalam negara situ. Apa kepentingan pelabur? Membuka peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan,
dan akhirnya rakyat akan hidup dalam keadaan yang stabil. Pertama sekali, mesti politik itu stabil. Kita baru tubuh kerajaan, dah bunyi nak tukar kerajaan lagi. Ni jenis dah terbiasa buat ni, susah ni. Jenis biasa buat. Hormati demokrasi. Tidak pernah berlaku dalam sejarah negara bermula daripada kemerdekaan Malaysia sehingga tahun 2020 bertukar kerajaan tanpa pilihan raya. Hormat demokrasi. Sebab itu saya tidak bersama dengan mereka. Saya sayang negara kita. Saya sayang negara saya. Saya sayang negeri Selangor. Sebab itu pimpinan Pakatan Harapan Negeri Selangor masih lagi tidak berganjak daripada landasan dan amanah yang diberikan oleh rakyat ketika PRU14 yang lepas. Ya, saya setuju dengan Dr. Afif, orang Melayu menolak rasuah. Bukan orang Melayu saja tukar rasuah. Ar-Rashi wal Murtashi finnar. Pemberi dan penerima rasuah berada dalam neraka. Ya, hoi ya hoi. Jana wibawa apa cerita? Mudah, tak perlu jawablah. Membangkang. Sebab itu saya katakan tadi, untuk stabilkan ataupun meningkatkan ekonomi pendapatan dalam negeri Selangor, politik must be stable first. Yang keduanya, apabila kita dah ada ekonomi politik yang stabil, Pakatan Harapan boleh menang 2/3 majority insya-Allah pada 12-11 Ogos ini. Saya yakin iltizam tekad 5 tahun kerajaan negeri Selangor perpaduan akan direalisasikan di negeri Selangor. Lihat bagaimana apabila politik stabil di kerajaan persekutuan, kita ada 2/3 majority di persekutuan. Pelabur Cina komit untuk masuk dengan pelaburan lebih 170 bilion ringgit. Terbaru Tesla masuk buka HQ di Cyberjaya. Pasal apa tak buka kat Terengganu? Pasal apa tak buka dikat oleh rakyat bagi tempoh 5 tahun yang akan datang? Wallahu a'lam. Terima kasih di atas jawapan yang diberikan. Untuk seterusnya, kita memberikan ruang kepada wakil Tuan Abbas bagi bertanya soalan kepada Dr. Afif. Ada wakilnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Izzah Amir, wakil daripada Abbas, Encik Abbas. Okey. Tanpa membuang masa, saya ingin menanyakan dua soalan kepada saudari Dr. Afif dari Perikatan Nasional. Soalan pertama saya, satu soalan saja. Presiden Gerakan Dato' Dominic Lau boleh dihalau di ceramah Mega PN Best di Penang baru-baru ni. Kalau isu kerusi di Penang pun boleh bergaduh sesama PN, fokusnya antara PAS dan Gerakan atas tiket tidak mahu bekerjasama antara pemimpin kaum berbeza. Persoalan saya sekarang, macam mana PN nak menguruskan rakyat Selangor tentang isu perkauman ini sedangkan isu sentimen perkauman dididik oleh orang-orang besar? Baik, terima kasih. Sekarang bertanya, ringkas, padat, tepat. Silakan doktor. Terima kasih pada soalan itu tadi. Soal kerusi itu perebutan dalam parti politik atau internal konflik ini biasa berlaku dalam mana-mana pakatan politik. Perebutan kerusi ini, lepas bagi saya ulas. Cuma untuk menyatakan bahawa ianya adalah isu perkauman, saya rasa itu terlampau far-fetched. Kita tak boleh kata itu hanyalah isu perkauman. Ini adalah isu perebutan kerusi untuk menentukan siapa calon terbaik bagi mewakili Perikatan Nasional di kerusi itu. Ini perkara biasa berlaku. Dan tidak timbul isu bahawa kalau betullah isu ini menjadi isu perkauman, saya rasa ini terlampau kecil untuk dikatakan ianya menjadi isu perkauman. Sebab untuk Perikatan Nasional, yang penting adalah tokoh yang kita tampilkan itu adalah tokoh yang bertanggungjawab, ada karisma dan tahu dan subscribe kepada idea dan juga prinsip perjuangan Perikatan Nasional yang diwakili oleh ketiga-tiga parti, iaitu Bersatu, PAS dan juga Gerakan. Dan Alhamdulillah, di negeri Selangor, perkara ini tidak timbul. Perkara ini tidak menjadi masalah. Sebab itu, kita menawarkan diri sebagai 56 calon Perikatan Nasional dan kita mengumumkan pencalonan kita
secara bersama. 56 orang calon ini diumumkan serentak bersama oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 26 Julai yang lalu di Taman Medan. Dan kehadiran rakyat yang begitu ramai ketika itu adalah bukti komitmen bahawa ada gelombang Perikatan Nasional yang memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional di negeri Selangor. Dan saya yakin insya-Allah, kalaulah kita dapat membentuk kerajaan Perikatan Nasional di negeri Selangor, setiap daripada komponen masyarakat di dalam rakyat negeri Selangor ini, baik Melayu, baik Cina, baik India, akan diwakili dan akan diberikan ruang dan peluang di dalam kerajaan negeri untuk turut sama-sama membangunkan negeri Selangor bersama-sama dengan kerajaan Perikatan Nasional. Kerana kita bukannya tidak ada pengalaman, bahkan kita pernah menguruskan negeri Selangor ini dengan pengalaman yang cukup luas, dengan berjaya mengharmonikan kedudukan semua kaum dan bangsa, dan mereka semua merasa terbela. Orang Islam merasa terbela, orang bukan Islam merasa terbela ketika berada dengan pentadbiran yang dipimpin oleh Datuk Seri Azmin Dr. Yunus, yang merupakan pemuka-pemuka yang berada di dalam Perikatan Nasional pada hari ini. Sebab itu saya merasakan apa yang perlu rakyat Selangor lihat hari ini, bandingkan manifesto kami. Saya be fair, kita baca 5 tekad yang dibentangkan oleh Amiruddin Syari, kita banding dengan 5 tahun Amiruddin Syari menjadi Menteri Besar. Adakah dia benar-benar mampu untuk melaksanakan apa yang dijanjikan? Kalau dilihat kepada apa yang akan ditawarkan oleh Perikatan Nasional esok, saya yakin perkara ini dapat dilaksanakan, kerana esok kita akan tunjuk bagaimana kita ingin menyelesaikan isu-isu rakyat yang sesungguh-sungguhnya. Tentang isu kos sara hidup, ya, esok benda baru, kan? Kita bukannya nak cerita hari ni menang esok turun minyak, tak. Kita nak cerita bahawa inilah janji kita Perikatan Nasional, yang mana kita ingin bawa perubahan dan bantu selesaikan masalah rakyat. Fokus kita, bantuan tunai secara terus nanti akan menggariskan beberapa dana-dana khusus untuk membantu setiap lapisan rakyat. Dalam masa yang sama, kita juga akan wujudkan beberapa inisiatif-inisiatif, termasuk juga untuk membantu peniaga, membantu anak sekolah, membantu perkhidmatan awam, kemudian membantu kampung-kampung, membela nasib imam-imam kita, bilal-bilal kita, guru-guru agama kita. Dan ini semua telah digariskan di dalam manifesto tawaran Perikatan Nasional Negeri Selangor, insyaAllah. Dan saya juga merasakan bahawa Perikatan Nasional kita telah terbukti sebelum ini mampu untuk melaksanakan pentadbiran dengan baik. Kenapa? Saya nak sebut tadi, Saudara Abbas ambil contoh Yaman, bahawa pelaburan tak masuk. Pelaburan yang dicatatkan ketika Perikatan Nasional memerintah lebih daripada 300 bilion setiap tahun. Saudara Abbas memetik 170 bilion daripada China. Untuk makluman Saudara Abbas, pengumuman daripada Menteri MITI, suku pertama tahun ini hanya 71 bilion. 170 bilion ni petik daripada langit mana? Kalau yang bercakap tu Perdana Menteri PMX, faham-faham sajalah. Baru buka mulut, kita dah tahu bohong ke tipu. Terima kasih. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa-apa pun, bawa bertenang. Kita hanya nak memilih pemimpin, bukan itu keagama, tuan-tuan. Relax, bawa bertenang. Dia punya gaduh risau saya, tuan-tuan. Baik. Masing-masing dah mengemukakan hujah masing-masing. Jadi kita berada di pusingan terakhir, di mana setiap calon akan mengemukakan penggulungan di atas segala hujah yang telah diberikan. Saya mulakan dengan Tuan Abbas Azmi untuk menggulung debat kita pada hari ini. Silakan, masih diberikan 4 minit. Saya rasa debat program ini patutnya kita buat lusa, sebab manifesto dia tak siap lagi. Tak apalah. Hashtag kita Selangor. Tak, bukan tak sabar, sebab kita nak bicara tentang tawaran, tak boleh nak bertahan sebab tak ada tawaran. Tawaran sekarang ni manifesto Perikatan Harapan je ada. So saya ingat Sina boleh buat yang second time lah kot, kita boleh bahas tentang manifesto pula lepas ni, insyaAllah. Lambat sangat ni, bergaduh lagi dalam tu. Gerakan kacau kot. Okay, baik. Hashtag kita Selangor. Lihat pada intizam tekad 5 tahun Kerajaan Negeri Selangor. Kita tidak mengangkat individu. Kita tidak mengangkat parti politik.
kita tidak mengangkat sebuah organisasi semata-mata, tetapi kita mengangkat kebersamaan antara rakyat berbilang kaum dalam negeri Selangor yang kita cintai ini. Sebab itu, apa yang dibawa oleh pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan dan Blok Perpaduan Negeri Selangor hari ini yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Amiruddin Syari, Dato' Menteri Besar kita, jelas membuktikan bahawasanya setiap rakyat di dalam negeri Selangor, hak mereka, kebajikan mereka terbela dan terjaga untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Saya tak mau bercerita tentang konten manifesto kerana tak cukup masa 4 minit. Kalau nak cerita tu panjang, mungkin ambil masa 1 jam, saudara moderator. Tetapi tak apalah, cukuplah dengan lihat di online untuk iltizam tekad 5 tahun Kerajaan Negeri Selangor untuk manifesto kali ini. Dan insyaAllah kita boleh lihat dalam tawaran tersebut, semua kaum, semua bangsa, semua agama dijaga dengan baik dan mendapat hak mereka di dalam negeri Selangor ini, insyaAllah. Soal personal pemimpin-pemimpin itu, ya, kita akui memang ada terlibat beberapa pemimpin yang tidak amanah. Tetapi Alhamdulillah dalam Kerajaan Negeri Selangor 5 tahun yang lepas, tidak ada seorang pun esko Kerajaan Negeri Selangor maupun Menteri Besar terpalit dengan skandal penyalahgunaan kuasa dan juga rasuah. Inilah formulanya menjaga amanah dan keberanggungjawaban. Soal harga minyak naik turun tu, saya rasa ketika yang announce naik harga, kita menang hari ini besok turun tu, saudara Afif masa tu dalam PKR lagi tu. Saya bukan keadilan, saya amanah dunia PAS. Baik, sebab itu saya menyeru kepada semua rakan-rakan yang menonton live ini, ayuh kita fikirkan bersama. Saya tidak menyeru secara total untuk menyokong Pakatan Harapan, tapi tolong pertimbangkan tawaran tekad 5 tahun ini, dan jika ia bersesuaian dengan kehendak dan juga keperluan semasa rakyat Selangor, tolong undi Pakatan Harapan pada 12 Ogos. Waraskan pemikiran kita, jangan dikongkong oleh ketak suban kaum pemimpin dan sebagainya, kerana Islam tidak mengajar kepada mentaksub dan juga mengangkat setinggi-tingginya pemimpin semata-mata dia seorang pemimpin. Sebab itu, sikit lagi, sebab itu saya katakan tadi, formula antara formula kejayaan Kerajaan Negeri Selangor, kita bekerja bersama-sama, dan hashtag kita Selangor itu sangat bertepatan dengan konsep yang dibawa oleh pemimpin Kerajaan Negeri Selangor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Afif dah bersedia? Silakan penggulungan. Apabila kita sebut tentang ketaksuban kepada pemimpin, contoh taksub pada pemimpin, kita letak muka dia kat billboard. Apabila kita taksub pada pemimpin, ketaksuban kepada pemimpin adalah apabila di hadapan pemimpin yang rasuah, kita tidak berani untuk berkata dan tidak berani untuk menegur pemimpin yang rasuah. Itulah ketaksuban kepada pemimpin. Rakan-rakan, kita daripada Perikatan Nasional, kita ingin menjadi Kerajaan Negeri Selangor dengan harapan untuk membawa perubahan dan meletakkan Negeri Selangor ke satu asas yang lebih baik selepas ini. Negeri Selangor hari ini, kalau dibanding dengan Kelantan, ya, mungkin kita lebih baik. Tetapi berbanding dengan negeri-negeri lain, berbanding dengan ibu kota maju yang lain, berbanding dengan ibu kota antarabangsa yang lain, Selangor masih lagi ketinggalan ke belakang. Kita masih lagi tidak mampu untuk menjaga dan menyelesaikan isu urban poverty. Kita masih tidak dapat menyelesaikan isu urban redevelopment. Kita masih tidak dapat menyelesaikan isu anak-anak muda yang tidak ada pekerjaan yang berkualiti. Dan kita tidak ada sistem yang kondusif untuk memberikan peluang kepada peniaga-peniaga kita untuk maju dan membina menjadi satu IKS yang hebat. Sebab itu, untuk negeri Selangor perlu ada tekad memilih kerajaan yang benar-benar faham dan mampu untuk menguruskan perkara ini. Sebab itu, dalam tawaran kita yang akan dibentangkan esok, insya Allah,
yang mana kita akan menggariskan beberapa perkara-perkara yang khusus kepada peniaga, kepada orang awam, kepada kanak-kanak, termasuk mengurangkan beban yang ditanggung oleh ibu bapa yang terpaksa menghantar anak ke pusat pengasuhan dan juga ke, menghantar anak ke sekolah-sekolah melalui bas-bas sekolah yang ada. Ini antara contoh-contoh. Kerana kita, majoriti daripada mereka yang berada dalam Perikatan Nasional ini hidup sekali dalam komuniti dan faham apa keresahan dan kegusaran yang sedang kita hadapi. Kita bukan hidup di kayangan merasakan cukup dengan hanya retorik-retorik kosong untuk kita selesaikan masalah rakyat. We are there on the ground. Orang Perikatan Nasional berada bersama rakyat Selangor mendengar masalah, dan kita akan selesaikan perkara ini insya-Allah apabila pada 12 Ogos ini nanti, selepas rakyat melihat sendiri tawaran Perikatan Nasional, mereka yakin memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional, kita akan bentuk Kerajaan Negeri Selangor yang hebat, Kerajaan Negeri Selangor yang prihatin, Kerajaan Negeri Selangor yang best untuk kita bantu setiap rakyat Selangor, tak kira Melayu, Cina, India, tua dan muda, lelaki dan wanita, insya-Allah. Jadi jangan lupa undilah Perikatan Nasional pada 12 Ogos ini. Hidup Perikatan Nasional.